Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara secara resmi mengumumkan laporan awal dana kampanye LAT, masing-masing pasangan calon (Paslon) di pilkada Toraja Utara tahun 2024. Dalam website resmi KPU Toraja Utara terbaca bahwa pasangan Yohanes Basang Marten Rante Tondok memasukkan dana awal kampanye sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pasangan Frederick Victor Palimbong and Branch Silambi sebesar 1 juta rupiah. Hal ini pun telah dibenarkan oleh komisioner KPU Toraja Utara Divisi Teknis, Samuel Rianto Tapi, Ia mengatakan bahwa jumlah nominalat itu ialah hak masing-masing paslon, namun minimal 1 juta rupiah. Itu kan dana awal, yang jelas KPU Toraja Utara berperan sebagai lembaga penyelenggara sesuai dengan aturan yang ada, jadi tidak ada campur tangan dari KPU. Ia ucapnya via telepon, Sabtu, 28 September 2024, siang. Alumni IAKN Toraja ini menambahkan bahwa tentunya dana awal tersebut bersifat dinamis. Jadi dana itu kan yang tertera sekarang bisa saja berubah ke depan alias dinamis dan tidak ada masalah dengan hal tersebut, itu turnya. Diketahui bahwa pasangan Ombas, Martin didukung oleh dua partai politik yaitu Golkar dan Perindo. Sedangkan pasangan Brode di Andrew, didukung 10 partai yaitu Partai Gerindra, PD Perjuangan, Nasdem, Demokrat, PAN, Gelora, Hanura, PKS, SI PKB. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.